agama itu para penganutnya yang kadang-kadang memahami ajaran suatu agama dan kitab sucinya secara ekstrem. Ada yang memahami dan mengamalkan ajaran agamanya secara kaku dan tekstual yang berujung pada fanatisme yang sempit dan berlebihan. Di sisi lain, ada juga sebagian orang yang memahami dan mengamalkan ajaran agamanya terlalu bebas dan liberal sehingga agama kehilangan roh dan esensinya. Di tengah dua pandangan yang ekstrem inilah, mayoritas para penganut agama mengambil sikap yang sering disebut pandangan yang moderat, yakni pemahaman dan pengamalan agama yang tidak kaku dan sempit, tapi juga tidak terlalu bebas dan liberal, tapi di tengah-tengah antara keduanya. Cara pandang dan pemahaman yang moderat ini akan menghasilkan sikap dan perilaku yang toleran, terbuka, merangkul, menyejukkan, merukunkan, mengambil jalan tengah, dan mengedepankan solusi seimbang, humanis, dan menghindari cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Moderasi beragama dalam konteks keindonesiaan setidaknya mengacu pada 4 indikator. Pertama adalah komitmen kebangsaan, mau menerima ideologi Pancasila. Yang kedua adalah toleransi, inklusif, bersikap terbuka, dan memberi ruang terhadap perbedaan. Yang ketiga, anti kekerasan. Sedangkan yang keempat, bersikap akomodatif terhadap budaya lokal. Keempat prinsip moderasi beragama ini berlaku universal melampaui sekat-sekat wilayah, suku, ras, dan agama yang bisa diterima oleh semua kalangan. Mari kita gelorakan terus semangat moderasi beragama yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita agar negara kita semakin maju dan jaya.